Tadi gimana? Ya, pertandingan ini berjalan lancar dengan segala cederanya. Kita tadi mainnya mungkin lebih kurang siap sih untuk hari ini, dan musuh juga lebih siap hari ini. Tadi juga banyak pelatih sendirinya aja sih, sama baru pertama kali main di Istora, atmosfernya beda banget. Dan kalian debut di Superliga juga ya, dan di Istora juga. Kalian sendiri pelajarannya apa sih main di level ini gitu? Banyak kalau pelajaran, misalnya ini baru pertama kali kita terjun ke senior, terus adaptasinya juga langsung di tempat sendiri, terus sama Kalian dengan adanya penonton ini jadi pressure tersendiri atau menambah semangat? Enggak sih, kita enggak, tadi enggak mikirin penonton sih, tadi cuma beda suasana. Kalian kan baru naik ke utaman ya, kalian sendiri ada target khusus enggak di kelas, di level ini lah gitu? Ya, pasti ada target khusus, kita juga harus ngejar senior-senior. Isi paling. Nah itu ngejar seniornya kan juga banyak ya, yang bagus ya. Kalian sendiri gimana sih nanti untuk catch up sama gimana? Paling tahap lah, paling di latihannya sih kita tambah-tambah lebih dari mereka. Ada berbeda nggak latihan sama dengan senior yang ya kualitas mereka udah di atas sih? Beda pasti, beda. Bedanya jauh banget kalau di senior sama senior. Jadi lebih banyak ikutin. Jadi sparring partnernya lebih kuat juga. Kalau ini apa nih? Kita step by step aja sih, yang ada di depan kita masih banyak. Ada ranking target? Ada. Mau 30 besar lah tahun ini. Kalau ngadepin rasa nervous, terus atmosfer yang beda di turnamen yang lebih tinggi gitu ya, gimana ya caranya? Kalian kan tiap orang pasti beda tuh caranya gitu. Kalau saya sih mungkin sebelum masuk makanya sih kita lebih relax, lebih panas juga biar nggak terlalu tegang. Kamu gimana? Sama. Pasti ya sama. Mungkin kedepannya akan menghadapi apa ya, situasi yang sama iya, kayak pasti. Gini ya, cari pengalaman. Harus cepat-cepat adaptasi buat ngadepi situasi ini.